maka di saat itulah pernikahan pertama manusia adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ibadah pertama itu adalah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kita sehat walafiat zahir maupun batin, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka memberikan doa restu atas diakad nikahkannya saudari Siti Umiroh binti Bapak Rohman dengan saudara Indra Sutisna bin Ukat almarhum ufirullahu dzunubahu. Mudah-mudahan doa kita untuk kedua mempelai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakannya menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beririn salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pimpinan pekon, Bapak Pratin atau pemangku atau yang mewakilinya yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah. Kepada tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang sempat hadir juga, bil khusus kepada para alim, para ulama, para ustadz, ustazah yang selalu tidak bosan-bosannya memberikan nasihat kepada kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan oleh Allah SWT ketekunan, dihindarkan dari rasa bosan, sehat dan dimudahkan segala urusannya dunia maupun akhirat, termasuk kita semua yang hadir. Juga kepada keluarga besar Bapak Rohman dan keluarga besar Bapak Ukat almarhum yang berbahagia pada malam hari ini, teristimewa untuk Ananda Siti Umiroh dan Ananda Indra Sutisna yang menjadi ratu dan raja kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa sudah menjadi salah satu fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu
semenjak kita di dalam kandungan menungso niki prosese 30 hari di dalam kandungan ibu kita sedaya niki 30 hari masih berbentuk air mani, 30 hari lagi berubah menjadi segumpal darah, 30 hari berubah menjadi segumpal daging. Berarti berapa ini? 30 kali dia 90. Tambah 30 hari, 120 hari, segumpal daging itu disempurnakan oleh Allah menjadi bayi. Dan di saat itu pula lah 120 hari Allah Ta'ala memberikan kehidupan ruh, ditiupkan ruh ke dalam janin. Makanya ibu-ibu kalau sudah umur 120 hari atau 4 bulan itu sudah mulai ada gerakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala tetapkan kepada jabang bayi itu siapakah akan jodohnya. Jadi semenjak di dalam kandungan kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala siapakah jodohnya, sudah pasti itu. Seperti Ananda Indra ini sudah mesti semenjak dalam kandungan memang sudah jodohnya Siti Umiroh. Siapa akan jodohnya dan berapa jodohnya itu sudah mesti. Jadi enek sing siji, enek sing loro, ya jomeri ini kok. Memang sudah ketetapan Gusti Allah. Yang kedua adalah Allah Ta'ala tetapkan jumlah rizkinya. Berapa banyak rizki yang akan diterimanya di dunia sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mulanya yang penting kita ini berikhtiar. Gak usah neko-neko. Cari aja nih ngepon ya ngepon. Ngocek ya ngocek, dagang ya dagang. Ora usah kesusu. Wong nek kesusu ki rusak, kesusu pingin duit-duit akeh terus ditambahi karo togel. Iku malah jumlah yang memang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala malah mencampur rizki yang halal jadi yang haram. Yang ketiga ajalnya. Tapi ora usah dibahas lah, kita malam hari ini masih berbahagia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan ananda berdua yang berbahagia. Nikah itu adalah proses Allah Ta'ala memberikan jodoh. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, wa min ayatihi, sebagian tanda dari kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah Ta'ala ciptakan dari pada setiap diri kita itu azwaja, pasangan. Yang ayat sebelumnya di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqakum min turab, bahwa Allah Ta'ala ciptakan manusia itu dari tanah. Tsumma idza basyarun tantasirun, dan kemudian kalian berkembang biak. Awaliniku menungso niki diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Kita sudah sama paham. Us sami mireng lah bahwa Nabi Adam itu dari tanah. Mula niki menungso niki saya niki macam-macam. Enek sing kerjane gelut doi. Sengketa, terus mungkin itu tanah yang bian, suka tanah sengketa bian. Terus enek sing wong iki kok medeni ngono kuwi, mungkin tanah kuburan bian iku sing gawe. Wallahu a'lam bishawab, niku mboten enten hadis niki. Setelah diciptakan oleh Allah Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh, seluruh anggota tubuhnya sudah komplit, dan nama-nama itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Iki Nabi Adam ki diwarai.
Dan pada saat itulah Nabi Adam alaihissalam merasakan keinginan-keinginan di dalam hatinya. Ngeroso ngelih. Paham Nabi Adam. Nek ngeroso ngelih, perutnya lapar, pasti ini harus makan. Nek ngelih kudu madang. Nek ngelak kudu ngumbi. Itu perasaan. Tapi ada perasaan lain yang Nabi Adam itu enggak ngerti ki karopo, berarti enggak paham. Enek kepingin, tapi kepingin apa? Menurut orang ngerti. Dan seluruh anggota tubuh Nabi Adam itu, Nabi Adam pun ngerti. Iki nek tangan gue nyekel, nek cangkem gue mangan, gue ngomong, meripat gue delok, kuping gue krungu, sikil gue melaku. Sebelum ada Siti Hawa, ada salah satu anggota tubuh Nabi Adam yang Nabi Adam pun gak tahu apa iki gunanya. Koyo jari yo kudu, koyo sikil yo kok ora podo dawane. Kek iki anggota tubuh yang satu ini beling setengah mati gak bisa diatur. Nek sikil kan iso diatur. Ora gelem laku, nek ora dilakokne ora gelem laku. Tangane ora nek ora diopane ora gelem obat. Tapi yang satu ini kok kadang-kadang aku urung tangi. Wis tangi dhewean. Dhisik tangi. Makanya Nabi Adam bingung pada saat itu. Dan kebingungan itulah maka disaksikan oleh para malaikat dan Gusti Allah tahu ini yang menciptakan adalah Gusti Allah. Maka Allah Ta'ala faham Nabi Adam lagi dalam keadaan tidur diciptakan oleh Allah Ta'ala Siti Hawa. Diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri yang paling bengkok. Jadi yang paling bengkok ini ada yang mengatakan yang paling atas, ada yang mengatakan paling bawah. Mulanya tulang rusuk wong lanang iki wajil menampung dia mawon. Namun ngerti kadang ya. Kima ngerti lalang ki si jelma Jawa lalang kawan nang namanya ngerti. Mulane kekekaine bakas ni yang sebelah kiri itu kurang sae. Iku sing bujang-bujang kok diteliti ngone padha iku tulang igone kiri kanan iku ora kelong sing sebelah kiri saya khawatir gak entuk jodoh iku. Iku ndang ditung. Iki kok padha kene sekolah hati-hati iku. Ora entuk pasangan monggo iku. Atau bapak-bapak terus diperiksa kok kelong loro. Ah, dikoleki siji nek iku mumpung jeno. Alhamdulillah nek iku yo pas kelong siji. Isih mak meluangno jemuh pagi langsung ke dokter gawe. Kok dokter pun tulang rusuk saya sama, saya takut gak dapat jodoh. Ah, blok saya di rumah sakit. Alhamdulillah, Indra Sutisna ini tulang rusuknya ketemu di sini. Ini tulang rusuk ini balak ini. Oh, ini tulang rusuk ini. Bisa guyu mana? Itulah tulang rusuknya Indra. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nah semenjak itulah dia dilihat ada Siti Hawa langsung harus disingkep nang Nabi Adam. Oh, iki mungkin di ada perasaan lain, paling perasaan ini langsung ada ditekom nih. Allah Ta'ala dasar saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merangai Adam lain kena cara nih. Ngedoa toh kanunya nih gua ini. Maka di saat itulah pernikahan pertama manusia adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nikah itu adalah ibadah yang paling tua, Pak. Lebih tua kok sholat. Lebih tua dari puasa zakat. Ibadah pertama itu adalah nikah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Dan ananda berdua nikah itu ibadah yang terpanjang. Paling lama ibadah itu nikah. Semenjak Siti Umiroh dan Indra ini diakad nikahkan, mereka masuk dalam ruang ibadah.
termasuk kita sedaya niki tesik dalam ruang ibadah. Semenjak kita akad nikah dulu itu dalam ruang ibadah. Maka sama kita melaksanakan seperti sholat kita ini sedang ibadah. Mulane jangan sekali-sekali mengganggu orang yang sedang ibadah. Dosanya sangat besar. Paham Pak Bu? Nah, Ananda berdua, karena Ananda sudah masuk dalam ruang ibadah, yang tadinya dilarang sekarang mendapat pahala. Indra dan Mbak Umairah, dulu kalek delok-delokan urung muli, bukan muhrimnya. Sekarang delok-delokan pandang-pandangan mendapat pahala. Dalam kitab Ucud Ukudulijen diterangkan, apabila seorang laki-laki, seorang suami memandang istrinya, suami memandang istrinya, tapi istrinya sendiri Pak, bukan istri orang ini, dan kemudian istri itu memandang kepada suaminya, bertemulah pandangan keduanya, maka Allah Ta'ala nazarallahuma, dan Allah Ta'ala memandang kepada keduanya dengan pandangan kasih sayang. Karena kita sudah masuk dalam ruang ibadah, pandang-pandangan saja wis itu pahala. Iku Mas Indra karo Mbak Umairah. Terus pandang-pandangan saja sudah dapat pahala. Iku kan nek nom Pak Ustaz lagi pengantin baru, nek wis tuwa piye? Di dalam ayat, di dalam hadisnya enggak diterangkan umurnya. Dadi walaupun cewek wis tuwek-tuwek ngene iki nek pandang-pandangan ngene itu pahala. Wis dites wae mau nang omahmu. Dan setelah berpandang-pandangan di dalam kitab Ukudnya ini, setelah mereka berpandang-pandangan, kemudian mereka berdekatan, musaffaha, dan saling memegang tangan keduanya. Seperti Mbak Umairah sama Indra, berpegangan tangannya dan saling meremas jarinya. Biasalah ya, paham Pak ya? Maka bercucuran dosa-dosa dari celah jari mereka berdua. Ini baru memegang tangannya saja, dan keduanya saling meremas jari. Diremas ini jari ini, maka berguguran dosa-dosa dari celah jari mereka berdua. Itu baru meremas jarinya saja itu, belum meremas yang lain. Langsung guyu bapak-bapak. Maksudnya kempol ya Pak, diremes gini nek pipi ceti ngono kuwi. Iki lah enake nek ceramah karo wong sing pinter, sithik wis langsung nyambung ngono kuwi. Ngluwi ustate. Karena mereka masuk dalam ruang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diterangkan dalam ayat tersebut kenapa diberikan pasangan. Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum, diciptakan oleh Allah Ta'ala pasangan kita, azwaja, dan pasangan kita dari golongan kita sendiri. Jadi menungso itu jodohnya yang menungso Pak, bukan yang lain. Apa ada menungso sing pingin jodoh selain menungso? Ada. Karena golek pesugihan terus nyeng nyiblorong nyilorok idul. Katanya Pak, nyiblorong itu kalau kita minta pesugihan setiap malam tertentu mereka itu datang berbentuk gadis cantik, orang ngerti ini ulo gede sama jin. Azwaja, satu golongan tapi berbeda jenis kelaminnya. Hati-hati Pak, bukan hanya sekedar-sekedar. Sejak zaman Nabi Lut itu wis seneng, ada yang seneng sesama jenis. Mewek dacok agak lu jaman lu. Lu lawannya jaman lesung, atau lesung jaman lesung.
kilesong lawane alu baru ada pelembut iku siji tutu lene alu karo alu piye sampai kapanpun mawat aga jadi gelepung biasno kihlo jamalu kaya ngono kuwi kok ndak takon karo ustadi apa hukumnya ustadi bakas keringnya mabakas gak usah takon karo ustadi takon karo pitik wae kuwi. Wong semenjak sampai sekarang kita belum pernah lihat ada jago numpak jago itu. Apa nang kene nek jago numpak jago? Ora nek wong binatang saja tahu mana jodohnya. Kok manusia ada yang niru-niru kaum Nabi Lut? Apalagi pesisir barat ini adalah dicanangkan daerah pariwisata. Hati-hati. Azwaja min anfusikum azwaja litaskunu supaya hidup kalian itu sakinah. Lho niki sing sering disebut sakinah-sakinah niku litaskunu supaya kalian tentram uripe, seneng hidupnya, bahagia hidupnya, sakinah. Ini ayat. Tapi kalau ada yang diberikan oleh Allah Ta'ala jodoh, tapi hidupnya tidak tentram, hidupnya tidak senang, bukan ayatnya yang salah, tapi ada yang keliru dalam cara mencari jodohnya. Ada yang keliru. Mula nih, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iku sudah memberikan kita ajaran sebelum menikah. Hei para pemuda dan pemudi, kalau kalian sudah kuat, manista to'a, kalau sudah mampu, silakanlah menikah.